Tangan saya, bagaimana caranya bikin sesuatu yang mereka mau makan dan nggak mempengaruhi kesehatan mereka. Ada malam-malam gimana saya nggak bisa tidur. Oke. Okay. Jadi jam 3 pagi bangun, terus ambil telepon, riset, oh kira-kira bahan ini, tinggal isinya bagaimana, terus kemudian reaksinya bagaimana, terus nanti bikin note lagi catat gitu ya. Okay. Terus kadang nggak sabar untuk pagi supaya saya bisa ke kitchen untuk segera langsung produksi. Antara food tech ya, food technology dengan chef, culinary, ini agak digabung. Oke. Ya, karena kalau chef biasanya itu teknik atau produk sudah ada, mereka create sesuatu yang baru. Mm-hmm. Kalau ini betul-betul dengan food technology, dengan bahan-bahan yang nggak pernah dipakai, saya punya beberapa teman orang Amerika, orang Inggris, dan lain-lain. Saya juga tanya, nih, kalau kalian bikin bahan apa, caranya gimana? Gulanya seperti apa? Cara ngambil bagaimana? Terus saya coba, lama-lama mereka bilang, wah ini, this is exactly like the one in the States, mereka bilang.